Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Kali ini Kejar TV mau kasih tutorial sederhana, yaitu cara memecah file XML. Nah, kita tahu kalau file XML itu biasanya digunakan untuk ini, untuk memindahkan konten-konten kita atau blog kita gitu kan. Nah, biasanya dari WordPress ke Blogspot, dari Blogspot ke WordPress. Nah, jadi di sini ada aplikasinya. Teman-teman silahkan download ini di rangerpretzel.com. Oke, filenya ada di sini di Pretzel ini. Kemudian teman-teman klik ya the WXR file splitter, diklik nanti akan muncul di bagian bawah seperti ini. Kita show in folder, kemudian teman-teman klik ya extract here, lalu dia muncul seperti ini. Nah, kita ini kita klik. Setelah kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita akan coba klik WXR, open WXR. Kita mengambil file yang ingin kita pecah ya, download, kemudian lainnya ini pesanan, pesanan Wallspot ya, siap. Kita coba yang ini besarnya 700, cuma ya 700, nggak besar-besar amat. Nah, WSSR. Handle if you click continue. Nah, jadi dia itu ada besar-besar yang diperbolehkan ya, yang bisa di ini dipisah-pisah. Jadi karena itu cuman besarnya sedikit, nggak sampai 1 MB. Kita coba cari yang lain dulu kalau ada, tapi kalau nggak ada ini aja yang kuberikan karena hasilnya juga nanti aku jelasin. Nah, di sini kemudian tunggu download, download ini tadi blok berapa besarnya tadi ya. Properties ini 2,6 coba ya. Oke, siap, kita coba yang ini file XML. Nah, ini detail error. Oh, seperti itu teman-teman. Nah, jadi aku jelasin aja gini ya. Nah, kalau kita gunakan aplikasi splitter gitu kan, baik ini splitter yang ini atau splitter yang lain. Nah, jadi setelah kita masukkan file yang mau diubah, nanti di step 2 itu teman-teman tinggal tambahkan aja ini mau berapa MB, minimal 2 MB gitu kan, nggak bisa dihapus lagi. Nah, ini splitnya WXL, ini splitnya sampai segini, dan total number yang mau dibuat ada di sini, baru di split filenya. Jadi gampang banget ya caranya splitnya. Coba kita cari ada nggak aplikasi yang lainnya, aplikasi split XML, XML multiple file software sobol. Nah, kita lihat ini deh, kita ambil dari sini coba ya. Kok ada sih aplikasi yang lain, cuman tempatnya bingung masih letaknya. Nah, ini splitnya kita download. Bisa tidaknya 5 MB ya. Ini split apa ini, split XML. Kita pause dulu bentar ya. Oke, udah selesai, kita setup, kita klik aja. Ini masih nyoba Windows Protect Your PC. Oh, ini berbahaya rupanya aplikasinya ya, don't run ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa menggunakan split-split yang ada di sini. Carilah tempat split yang memang benar-benar bagus ya. WXR splitter, import file ke WordPress itu. Oke, teman-teman semuanya, itu saja informasi yang dapat ku berikan ya. Kalau masih bingung silahkan tanyakan, karena tadi ini nggak sampai habis ya, cuman aku beritahu caranya aja. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.